Fighting game atau bahasa Indonesianya game berantem ya. Ada banyak game berantem yang kita semua tahu ya. Ada Tekken yang paling banyak orang tahu mungkin ya. Ada Street Fighter, ada Mortal Kombat, King of Fighter, ada Injustice, ada apa lagi ya? Ya banyak lah. Tapi game berantem yang paling bagus menurut gua sampai kapanpun ya, dari dulu sampai sekarang, adalah Marvel vs Capcom 2. Yang kedua ya, bukan yang pertama, bukan yang ketiga. Pastinya bukan yang Infinite itu, yang keempat itu bukan, karena karakter Marvelnya mohon maaf ya, menurut gue boring-boring semua. Itu doang maksud gue. Jadi gue kurang suka. Jadi langsung aja di sini gue bakal mainin Marvel vs Capcom 2. Let's go. Ih, lihat tuh, banyak karakternya. Ih, seduh. Oh, aduh, nostalgia banget lagunya, gila. Buat lu pada yang udah main game ini, lu keren. Buat yang belum, wah lu harus main. Harus. Marvel vs. Capcom 2. New Age of Heroes. Ya kan, langsung aja, start. Marvel or the other characters in the... Oke. Oke. Sebenarnya banyak karakter-karakter Marvel yang gue belajar, bukan belajar ya, yang gue tahu dari game ini sebenarnya. Dulu gue main ini kan di PS2, di kapan ya gue main, mungkin pas SD mungkin, tahun 2005 atau 2006 mungkin ya. Tuh banyak banget karakternya. Ini by the way gue minjem memori punya sepupu gue, jadi dia udah main ini, udah dapat semua karakternya, jadi gue nggak usah dapetin lagi. Oke, gue mau pakai ini aja ya, pakai karakter yang populer aja dulu ya, ya kan, sebagai pembukaan. Yang kalian semua tahu pastinya ya, gue pakai Captain America, Iron Man dan juga Hulk. Ini ya. Oke, let's go stage 1. By the way, udah lama nggak main, jadi gue nggak jago. Ya dulu juga. Asal-asalan juga sih, tapi maksudnya ya mohon maaf ya kalau gak jago. Oke, Juggernaut. Captain America lawan Juggernaut ini ya teman-teman. Siapa yang lebih kuat? Kayak mungkin ini kayak Juggernaut aja, gue juga baru tahu dari game ini sih. Dan gede banget Juggernaut anjir. Makanya gue sempet gak suka, ya jelek sih emang di X-Men 3, yang film X-Men 3 itu yang di last start kan ada Juggernaut tuh. Makanya gue gak suka di situ karena kan ya kecil gitu ya, gue berharap Juggernaut kan segede ini gitu. Dia juga kalau nahan pakai tangannya doang lagi, cuman nutupin pakai satu tangan. Hey, Spidey. Lempar. Banting lagi. Oke. Iron Man, kita pakai Iron Man aja. Iron Man lawan Spider-Man, iya kan? Langsung gampang banget. Ini anaknya Iron Man ini, dia bisa nembak ya dari jauh gitu kan. Pakai laser-lasernya itulah. Karena di sini ada beberapa karakter yang memang kayak misalnya ini Wolverine, dia kan jarak pendek. Gak bisa nembak-nembak, kalau Iron Man bisa enak tuh. Jauh. Tuh. Asik, lihat gak pertahanannya. Oh. Kayak di filmnya Endgame itu. Tuh. Goodbye. Oke. Berkurang dikit. Oh iya, gue ada Hulk ya. Bentar. Harusnya dari tadi. Hulk lawan Wolverine tuh jadinya. Dan di sini gue juga baru lihat bahwa Hulk itu lebih kecil dari Juggernaut ya di game ini. Juggernaut gede banget sih. Hey, lagunya. I wanna take you for a ride. Nanti mungkin di video lain gue bakal coba pakai karakter Capcom. Ready, keep up.
Oh, nge-lag sedikit ya, teman-teman, sorry. Anjir, gue gak tahu pakai hold gimana caranya. Well, menang. Nah ini siapa? Si Seribot. Ini kalau gak salah dari Mega Man ya. Kalau yang buat tahu silahkan komen di bawah. Yang Lego-Lego itu tuh siapa gitu. Ini Hulk. Sekali lagi gue gak tau cara makainya. Jadi kurang suka malah gue makainya. Jadi cuma bisa ini nih, gini-giniin tanah doang. Gak ada jurus-jurus itu, tendangan apa lagi itu. Gak ada jurus lain. Dan ini lawannya dan banyak karakter Street Fighter yang gue juga baru tahu juga dari game ini. Kayak misalnya dan ini kita tahu. Kayak Ryu kan gue udah tahu sebelumnya. Pasti Ryu tuh udah terkenal. Ryu sama Ken itu gue udah tahu. Tapi kayak dan yang pas gue dapetin tuh gue kira jago nih orang gue nih kayak Ryu sama Ken. Padahal puset, cupu banget. Nah ini gue gak sukanya makhluk itu ini jurusnya. Gue gak suka makhluk itu jurusnya sama aja gitu guys. Yang cuman tanah-tanah diangkat-angkat doang. Dan cuman kalian lihat kan tadi jurusnya dan itu epic ya. Itu epic. Goodbye sama Iron Man, goodbye. Ini lagi Lego. Ngeselin sih. Jujur kalau ngelawan Lego ini ngeselin. Tuh gak kena. Saking pendeknya. Gue harus nyerang laut bawah. Waduh. Wah dibantai pak. Oh enggak. Goodbye. Enggak. Dia nahannya cuma kuping-kuping lagi. Apa-apaan juga. Good work, soldier. Oke. Easy. Masih stage 2. Superior attack. Ya kan? Yeah. Stanley. I'll take you for a ride. Ini dah ada Hayato ya. Hayato itu dari gue selalu nyebutnya Hayato ini pokoknya Star Wars ya. Oh ini si Star dulu ya pas masih kecil itu ini si Star Wars gitu kan dia pakai lightsaber gitu kan. Padahal ya nggak tahu gue ini si Hayato ini dari mana. Buat yang tahu komen ya di bawah. Tapi dulu gue suka pakai loh si Hayato ini karena keren dan enak juga dipakai. Tapi ya itu game-game game Marvel vs Capcom 2 ini karakternya itu demen banget gue, maksudnya banyak gitu yang gue nggak tahu dan ngegabungin karena kayak Capcom aja gue cuma tahu Street Fighter ya sebelum main game ini dulu pas kecil gitu kan tahu ya Street Fighter nih. Wah kalah lagi, jago lagi. Oke ada Roman, enak bisa jauh tembakan jauh. Oke jauh tuh enak kan. Emang agak curang sih karena dan karakter paling OP di game ini adalah Cable. Gue inget banget itu dia lebih gampang lagi, cuma lu tinggal mencet segitiga udah nembak pakai pistol. Ini juga ada si kerudung merah Red Riding Hood. Iya kan? Yay! 11 hit. What the hell? How? Terus nih kayak Blackheart. Kalian tahu Blackheart enggak? Ini gue tahu dari game ini loh. Udah tahu gue dari dulu. Blackheart musuhnya Ghost Rider yang kembali lagi. Kecewa pas gue lihat dia di film Ghost Rider. Ini keren banget di sini lihat. Oh, sorry. Oh, kok ngelag. Ini di sini keren banget lihat. Tapi di filmnya ya udah orang biasa lagi. Aduh, boring banget. Jadi karakternya tuh banyak gitu kayak. Dan Marvel vs Capcom ini juga yang gua tahu itu di yang kedua ini ya, bahwa yang milih karakter-karakter itu adalah si Capcom-nya. Jadi Capcom yang milih, yang bilang ke Marvel gitu ya, minta ke Marvel, gua mau ini dong, gua mau Wolverine, gua mau Iron Man, gua mau Blackheart, gua mau Juggernaut, gua mau gitu. Mereka yang milih. Tapi sedangkan Marvel Capcom yang baru nih, yang paling baru ya, yang Infinite itu udah pelit gitu. Si Marvel-nya tuh udah pelit, udah kayak, makanya gue kurang suka ya karakternya, boring gitu. Udah MCU banget, apalagi MCU banget gitu ya, udah itu aja ya. Black Panther, Captain America, Iron Man, Hulk,
Thor, terus Captain Marvel, aduh kayak Doctor Doom mana gitu kan. Nih Doctor Doom, ayo dong Doctor Doom masuk MCU, please. Waduh, jago lagi. Charging Star. Jadi ya itu sih, karakter-karakter itu banyak banget di game ini ya. Oh, Doctor Doom OP banget sih. Doctor Doom kalau masuk MCU, oh itu harapan terbesar sih, itu harapan terbesar. Oh my god, best villain Marvel menurut gue ya, ini sedikit sharing, itu adalah Doctor Doom. Itu juga ada Rogue. Rogue juga gue baru tahu dia bisa berantem di, dari game ini. Tapi cuman gini ya teman-teman, Doctor Doom, buat Doctor Doom, Doctor Doom itu keren banget. Maksudnya ya memang ya menurut pendapat gue ya itu adalah best villainnya Marvel itu Doctor Doom. Gitu kan, karena lengkap dan juga ya kembali lagi dia hanya manusia biasa tapi hebat banget gitu kan. Dia bisa apa, pinter gitu kan, kayak Iron Man bisa bikin armor gitu kan. Dia punya Doombot gitu kan, punya robot-robotnya dia. Dia juga bisa sihir, Dr. Doom tuh bisa sihir, dia pinter, bisa ngerti kosmik, dewa-dewa juga dia ngerti. Jadi hebat banget gitu sebenarnya. Pengen gua. Nah, ini ada Ruby Heart. Gua nyebut dia Jack Sparrow dulu. Jack Sparrow cewek gitu. Karena tahun 2006 tuh apa setelahnya? Gue lupa juga ya. Para speaker band itu tahun berapa ya? Pokoknya gue sempat bilang dia nih, Jack Sparrow nih, Jack Sparrow. Gue dulu masih kecil ya kan. Nah, terakhirnya pakai Hulk nih. Nah kan, satu lagi. Kena dua gitu. Aduh, gue gak bisa lagi pakai Hulk. Have mercy, Rogue. No. 10 hit. Oh my god, nyawanya. Iya. Ya udah gitu aja sih teman-teman. Sebenarnya ini bisa dilanjutin, cuman ya udah sekian dulu video dari video kali ini maksudnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe ya, bener nih, subscribe, share juga jangan lupa video ini, dan like, dan apa lagi ya, yaudah, ya, bye.